Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim Zahar. Dan untuk video kali ini, saya akan ulaskan peranti Vivo X50 Pro, yang mana ini adalah antara peranti terawal yang dijana Snapdragon 765G di Malaysia. Tetapi itu bukan fokus pada peranti ini, tetapi ia memfokuskan kepada kamera. Ini adalah peranti pertama yang menggunakan sistem gimbal pada sebuah telefon pintar. Jadi, apakah yang menarik dengan peranti ini? Untuk siapakah dan adakah ia berbaloi untuk dimiliki? Sebelum saya terangkan mengenai sistem gimbal tu, mari kita lihat pada skrin peranti ini terlebih dahulu. Yang pertama sekali adalah skrin peranti ini yang menggunakan AMOLED 6.56 inci Full HD Plus yang menyokong HDR10 Plus dan juga skrin kadar segar semula tinggi 90Hz. 90Hz pada peranti ini adalah sangat konsisten, pantas dan lancar. Tidak kira apabila anda menonton skrin, melihat animasinya, membuka ataupun menutup aplikasi, ia adalah sangat lancar dan pantas dan apabila anda pandang dan rasa, ia sungguh memuaskan. Bukan itu saja, skrin pada peranti ini juga adalah cantik. Walaupun ia sedikit melengkung tetapi ia tidak begitu dalam, menjadikan peranti ini cukup puas apabila anda menonton video ataupun melakukan pelbagai tugasan. Menonton video pada skrin ini mempunyai warna yang cantik, butiran yang jitu dan tiada isu color bending seperti peranti pesaing yang lain. Seterusnya, ia menggunakan skrin yang bingkai dengan rekaan berlubang untuk kamera soft photo yang menjadikan pengalaman penggunaan skrin pada peranti ini adalah imersif. Sedikit mengecewakan pada peranti ini adalah ia tidak mempunyai enjin getaran yang baik. Apabila anda mendap pada skrin ini, ia tidak memuaskan dan terasa seperti peranti yang murah. Untuk prestasi pada peranti ini, ia agak pantas dan pada awal penggunaan saya tidak dapat rasakan sama ada ini adalah peranti kelas pertengahan ataupun peranti mercu. Dan jujur, saya keliru dan saya tidak tahu yang ini adalah peranti Snapdragon 765G. Kerana apabila saya menggunakan, ia memberi satu pengalaman yang baik. Membuat kerja mati tugasan adalah sungguh memuaskan. Apabila membuka dua aplikasi serentak, bertukar-tukar antara aplikasi juga amat pantas. Storan yang digunakan adalah jenis UFS 2.1 256GB. Walaupun adalah jenis yang lama tetapi tidak rasa perlahan apabila memasang aplikasi pada Play Store ataupun melalui APK. Kemudian apabila bermain permua pada peranti ini, ia juga akan membuatkan anda rasa puas dan imersif di dalam dunia permua tersebut kerana ia sungguh lancar dan pantas. Anda tidak akan rasa masalah memanas, lengah masa dan sebagainya. Tidak kira anda bermain PUBG, Asphalt 9 ataupun COD, ia akan membuatkan anda mudah untuk menang kerana keyakinan dengan prestasi yang sungguh pantas ini. Tetapi, selepas saja anda bermain permua ataupun membuka terlampau banyak aplikasi, peranti ini akan sedikit tergendala dan lengah masa kerana anda akan lihat animasinya tergantung ataupun tersangkut-sangkut apabila anda pergi antara home screen satu ataupun laman yang kedua. Tetapi itu tidak menjegalkan kerana ia hanya berlaku seketika saja dan kemudian ia akan kembali normal semula. Kemudian aplikasi yang berjalan di latar juga adalah baik sekali kerana ia dipelihari dengan baik melalui penerusan memori yang bagus. Kerana apabila anda membuka banyak aplikasi dan membuka semula salah satu aplikasi, ia tidak akan memuat semula. Vivo X50 Pro ini menjalankan sistem operasi Android 10 FunTouch OS 10.5 yang mana ini adalah serba baru jika dibandingkan dengan FunTouch OS yang sebelum ini. Ini kerana FunTouch OS 10.5 ini kelihatan seakan Android asli yang mana adalah sangat bersih daripada pelbagai aplikasi gendut ataupun tema yang berat. Apabila anda tatal pada home screen di sebelah kanan, kebiasaannya anda akan lihat Jovi Assistant. Tapi kini, tetapan asasnya adalah Google Discover yang mana anda turut boleh ubah pada Jovi Assistant. Walaupun ia kelihatan seperti stock Android, ia masih lagi mempunyai pelbagai ciri-ciri dan fungsi daripada Vivo seperti Jovi Assistant yang saya katakan tadi, yang mana boleh memaparkan masa skrin aktif, informasi lain, informasi digital well-being ataupun widget-widget lain yang anda boleh letakkan. Untuk FunTouch OS 10.5 ini juga, ia mempunyai mode gaming, always on display beranimasi ataupun ada mode tema gelap. Tetapi mode tema gelap pada peranti ini agak mengecewakan. Ia hanya kelihatan cantik dan baik pada aplikasi sistem ataupun pada keseluruhan sistem peranti ini. Aplikasi pihak ketiga kebanyakannya warna putih dihitamkan, menjadikan aplikasi itu sukar untuk dilihat dan agak menjengkelkan. Baiklah, sekarang saya masuk pada bahagian kamera yang mana itu adalah paling penting dan fokus Vivo pada peranti ini, iaitu sistem gimbal. Vivo X50 Pro ini menggunakan lensa utama 48MP f1.6 yang menggunakan sistem gimbal pada lensa ini sahaja. Kemudian 8MP periskop telephoto f3.4 juga dengan OIS dengan kemampuan 5 kali zoom. Turut terdapat lensa 13MP memfokuskan pada portrait,
f2.5 dengan 2 kali optical zoom, dan akhir sekali adalah 8 megapiksel f2.2, iaitu lensa sudut ultra lebar dengan sudut pandangan 120 darjah. Kamera soft photo pula adalah 32 megapiksel f2.5. Kamera adalah yang paling mengejutkan pada peranti ini, walaupun mengambil sedikit masa apabila melalui pasca proses, tapi tidak begitu lama ataupun menjengkelkan. Hasil gambar adalah cantik, terang, warna yang hidup, butiran dipelihara dan memuaskan. Lihat saja sampel gambar ini, contohnya gambar bangunan yang agak terang, cantik dan mempunyai butiran yang dipelihara apabila zoom. Mode portrait dan malam juga adalah antara yang terbaik. Lihat saja sisi yang dipelihara, kesan bokeh yang boleh diterima dan kelihatan profesional. Manakala pada mode malam pula, ia menjadikan gambar yang gelap jadi terang dan kurang hingar. Jelas sekali di sini sistem gimbal membantu. Kerana kebiasaannya apabila anda mengambil gambar mode malam, anda digalakkan menggunakan tripod, tapi tidak pada peranti ini. Kerana apabila tangan anda bergoyang, hasil gambar tidak akan mempunyai dua lapisan sebagainya. Kamera soft photo pula adalah biasa sahaja, walaupun butiran dipelihara, latar belakangnya tidak dan mudah terdedah kepada cahaya. Menariknya, pada kedua-dua kamera belakang dan juga kamera hadapan, terdapat mod kecantikan yang dikhususkan untuk lelaki. Baiklah, sistem gimbal bukan sahaja untuk mengambil gambar tetapi juga untuk rakaman video. Seperti yang saya katakan pada awal video tadi, yang ia mempunyai sistem gimbal yang baik membuatkan anda tidak memerlukan aksesori gimbal seperti DJI Osmo dan sebagainya. Untuk video, saya akan fokus kepada mode cinematic dan juga mode super steady-nya. Mode cinematic memfokuskan subjek dalam bingkai. Hasil rakaman akan kelihatan sedikit pelik kerana ia adalah seakan teknologi Adobe Sensei, yang mana ia crop bahagian yang tidak perlu ketika rakaman. Ia memfokuskan subjek di dalam bingkai, dan apabila anda menggerakkan peranti kiri ke kanan, atas dan ke bawah, subjek akan kekal di tengah-tengah di dalam frame. Mode stabil pula adalah sangat stabil seakan menggunakan aksesori gimbal. Kedua-dua mode ini juga turut memberikan kualiti yang hebat, warna yang tajam, butiran yang jelas dan kelihatan sangat cantik. Ini adalah peranti Vivo yang terbaik yang pernah saya gunakan dan punya kamera yang paling seronok, walaupun jika dibandingkan dengan Vivo Nex 3 pada tahun lepas. Untuk audio, peranti ini menggunakan sistem pembesar suara mono sahaja, tetapi hasil audionya adalah sangat lantang dan kuat, membuatkan ia sedikit enak untuk didengari tapi tidak cukup memuaskan. Kemudian untuk sistem security pula, ia menggunakan pengimbas sekejap jari yang terbina di bawah skrin yang agak pantas, turut dipadankan dengan pengecaman wajah menggunakan kamera soft photo dan juga pantas tidak kira pada keadaan yang terang ataupun yang gelap. Untuk telefoni, iaitu panggilan telefon, apabila saya buat panggilan telefon, penerima mengandalkan suara saya jelas dan enak didengari dan tidak menjadi masalah ataupun mempunyai masalah suara yang pecah-pecah ataupun ada hingar. Kemudian apabila menggunakan mobile data pada peranti ini, ia amat pantas berbanding dengan peranti lain kerana di kawasan rumah saya mempunyai masalah untuk dapatkan rangkaian 4G, tetapi peranti ini tidak mempunyai masalah untuk mendapat sehingga 4G+. GPS pada peranti ini juga agak pantas dan mudah untuk dikunci lokasi saya. Apabila menggunakan Waze ataupun Google Map, ia tiada masalah ketika memandu dari Kuala Lumpur ke Seremban misal kata. Ia memang mudah untuk dilihat dan agak cepat apabila bertukar-tukar rangkaian daripada 3G ke 4G ataupun pergi ke hotspot Wi-Fi. Bateri pada peranti ini adalah 4,315 mAh yang mana agak baik untuk peranti kelas pertengahan seperti ini, tetapi sayang sekali peranti ini hanya mempunyai ketahanan sekitar 5 jam SOT sahaja, dan apabila anda menggunakan mode gaming pada peranti ini, ia hanya bertahan sekitar 3 jam SOT, yang mana pada saya itu adalah lemah sekali. Tetapi Vivo menggunakan sistem pengisian pantas 33W pada peranti ini yang menjanjikan pengisian yang agak pantas, iaitu 30 minit boleh mengecas sehingga 57%. Dan apabila saya cuba mengecas peranti ini, ia benar, ia memang boleh mengecas begitu pantas sekali. Rekaan peranti ini juga adalah salah satu kegemaran saya, yang mana adalah menawan, moden, nipis dan juga bergaya. Ada nilai estetik yang membuatkan saya teruja dengan rekaan peranti seperti ini. Modul kamera segi empat mengikut trend terkini tetapi tidak mempunyai bonjol yang tinggi. Bahan binaan kaca dengan kemasan matte, kurang menangkap kotoran cap jari, ia selesa dipegang tetapi sukar untuk menggunakan satu tangan, mungkin kerana skrin di bingkai yang luas. Warna yang saya gunakan ini adalah Alpha Grey, yang mana memang kelihatan premium, mewah dan juga ada kelas. Pada sisi kanan tiada apa-apa, sisi kiri juga adalah butang kuasa dan arah suara. Pada atas adalah mikrofon, di bahagian bawah ada slot kad SIM, USB-C dan kekisi pembesar suara mono. Skrin pula mempunyai mirip seakan OnePlus 8 Oppo Find X2 dan sedikit melengkung tetapi tidak begitu dalam.
Kelemahan pada peranti ini adalah pada enjin getaran yang terasa murah, kemudian prestasi yang tidak begitu konsisten dan juga bateri yang pada saya agak mengecewakan. Lain-lain pada peranti ini adalah memuaskan. Kemudian adalah untuk mereka yang inginkan sebuah peranti yang kelihatan profesional dan nampak ada kelas. Bukan itu saja, ia juga sesuai untuk mereka yang inginkan menggunakan sebuah peranti kelas pertengahan yang terasa seakan peranti mercu dan juga bersedia untuk sokongan 5G di masa akan datang nanti. Harga jualan peranti ini adalah RM3,199 yang mana agak mahal untuk sebuah peranti kelas pertengahan. Tapi anda lihat, mana anda boleh dapat untuk sebuah peranti pintar yang mempunyai sistem gimbal seperti ini. Setakat ini juga adalah peranti Snapdragon 765 yang terawal di Malaysia, yang mana selepas ini mungkin kita akan lihat Xiaomi Mi 10 Lite ataupun OnePlus Nord ataupun akan datang peranti-peranti lain lagi yang ada fokus tertentu pada setiap peranti, tapi saya pasti tidak akan mempunyai sistem gimbal seperti ini. Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim Zahar. Jumpa lagi dalam video Amans akan datang. Assalamualaikum.